Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita dengarkan penuturan dari Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Somad. Tadi ada Ustaz mengatakan bahwasanya iman dan dagang tak dapat dipisahkan. Lalu bagaimana cara kita, Ustaz, meyakinkan umat bahwasanya sistem ekonomi Islam ini dapat membawa perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia? Bank punya uang 100 juta. Ada pengusaha muslim punya uang 100 juta. Duitnya sama-sama 100. Yang minjam juga sama-sama usahanya ayam, ternak ayam. Sama-sama yang bank ini pun nanti juga ditetapkan kau mesti bayar bunga sekian. Yang si muslim tadi meminjamkan duit 100 juga, dia juga mengatakan nanti kita akan bagi hasil, dikemas dengan bahasa mudharabah. Di mana letak bedanya? Pinjam duit 100, balikkan 120. Aku tak mau tahu ayam kau mau mati, mau sakit, mau stres, pokoknya balikkan 120. Tapi si saudara kita yang menerapkan sistem mudharabah, setelah dipinjamkannya duit 100, maka sejak keluar duit 100 sore tadi, malam ini pun dia bangun tahajud berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah usaha ayam si anu tadi jangan sampai mati. Karena kalau mati duit tak balik. Maka sejak malam itu dia menjadi lebih khusyuk sholat. Dia menjadi lebih khusyuk berdoa. Dan dia lebih selalu teringat dengan saudaranya tadi dengan menanyakan. Kalau jumpa, apa kabar? Sehatnya kau kan? Kenapa selalu ditanyanya? Karena kalau sampai sakit duit tak balik. Jadi apa beda konvensional dengan Islam itu? Bedanya adalah akhlak. Ada akhlak. Sedang ini tak mau tahu dia. Aku tak mau tahu kau mau sakit, kau mau di mana, kau yang penting duitku balik. Lalu kemudian datanglah tokoh ayam dari Jakarta ke Medan. Begitu si bapak, si pengusaha muslim tadi mendengar ada tokoh ayam dari Jakarta, maka dipanggilnya lah tokoh ayam tadi, dibuatnya lah seminar ternak ayam. Kenapa? Supaya dibangkit usaha ini, karena kalau untungnya besar, nanti mudharabah bagi hasilnya juga bisa menjadi besar. Jadi bedanya itu di mana? Bedanya di akhlak. Akhlak itulah yang sebenarnya akhlak. Sekarang akhlak selalu dipahami berbakti pada orang tua, akhlak kepada guru. Akhlak yang lebih universal adalah akhlak dalam bisnis. Ada kejujuran, ada integritas, ada kepercayaan, ada trust. Jadi kalau ini kita bangkitkan, maka insya Allah umat percaya. Saya ceramah di Malaysia, Kuala Lumpur, diundang oleh Bank Rakyat Tower. Nanti kalau pergi Kuala Lumpur tengok Tower, Bank Rakyat Tower. Dalam hati saya sampai hatilah panitia ini mengundang saya ke bank konvensional, Bank Rakyat. Sampai di dalam jumpa sama petinggi-petingginya, Ustaz Abdul Somad, ini adalah bank konvensional, kata dia. Dalam hati saya, aku dah tahu. Karena tak ada tulisan Islam di situ. Tak ada syariahnya. Tapi Bank Rakyat ini sudah berubah menjadi 100% murni Islamic Bank. Bank Islam. Dan nasabahnya ada Cina, ada India, ada berbagai macam agama. Kenapa mereka mau berinteraksi dengan Islamic Bank? Karena memang prinsipnya di mana ada gula, di situ ada semua. Jadi umat Islam mesti menjadi bintang iklan terhadap Islam. Islam ini produknya luar biasa, tapi karena bintang Islamnya tidak menarik, orang tidak menjadi tertarik. Andai ada produk air susu kambing Etawa, Anda minum maka Anda akan gemuk. Bintang iklannya Abdul Somad, percaya tau?
Nah, orang percaya. Nah, jadi bagaimana Islam bercerita tentang ekonomi Islam, tapi kemudian membangkitkan. Makanya kalau mau, buatlah satu kampung percontohan. Saya sudah sampaikan ke Basnas, kalau mau lihat real nyata, buat satu kampung mu'alaf. Cari pulau, buat situ kampung mu'alaf. Buat ternak ayam, ternak sapi, ternak itik, buat kolam ikan, karamba, buat di situ pendidikan sekolah gratis. Buat hadirkan jutawan-jutawan entrepreneur-entrepreneur, pakar-pakar-pakar, kambing pakar, ayam pakar, itik pakar, puyuh, hadirkan semua. Lalu Ustaz apa? Aku bidang endorse-nya. Aku nanti mengajaknya, mengiklankannya. Karena saya sudah tanya-tanya, yang berat itu dua. Yang pertama adalah biaya iklan, yang kedua adalah political will, support politik dari atas. Support politik, kalianlah yang mendatangi orang-orang politik. Saya jangan dekat ke orang politik. Yang kedua adalah endorse. Endorse itu maka isi Instagram saya itu isinya endorse saja. Coba tengok. Bukalah Instagram. Yang belum, kalian follow lah. Ya, coba kita buka Instagram Abdul Somad. Abdul Somad official Instagram. Abdul Somad official Instagram. Apa isinya? Endorse aja isinya. Ceramah ini endorse. Tak ada pula paket. Ayo gabung menjadi driver Raja Sayur. Jangan lupa download aplikasi Raja Sayur. Buka handphone, Play Store, aplikasi Raja Sayur download. Produk halal menjadi nomor satu di aplikasi Raja Sayur demi meningkatkan ekonomi umat. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami punya program nih, aplikasi. Ini ekonomi keumatan. Banyak saudara-saudara kita. Saya tanya, setelah saya yakin, percaya, mari kita buat videonya. Nanti kalian share, nanti ku bantu share. Sampai sekarang tak ada orang ini cerita berapa saya dapat untuk royalti tadi. Karena memang udah janji saya itu, setiap yang sifatnya keumatan. Maka kalau datang jamaah bawa kerupuk, bawa keripik, senyum dia, udah tahu saya itu, minta endorse lah itu. Bawa gula merah, bawa kain batik, macam-macam. Wallahualam. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya. Dalam hal ini kita ambil 6 orang, 3 dari kaum ibu, 3 dari kaum bapak. Kami mulai dari sebelah kanan saya. Silakan tunjuk tangan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Bu, tolong sebutkan namanya dulu. Oh iya, ya. Saya Nani Saragi. Saya tinggal di Amsterdam. Saya lagi berlibur di sini untuk 3 minggu. Alhamdulillah, terjadi lockdown di Amsterdam, di Belanda. Saya bisa memperpanjang liburan saya kurang lebih 10 hari. Saya lahir di Pematang Siantar, anak seorang tentara. Alhamdulillah, seorang tentara 45 ya. Oke. Begini Pak Ustadz, saya bekerja hampir 21 tahun di suatu perusahaan sebagai seorang koordinator. Kemudian ada reorganisasi dan saya harus memilih untuk keluar. Sebenarnya saya bisa masuk tetapi dengan posisi lain, dengan tugas-tugas yang lebih berat, sedangkan sebenarnya itu sama, hanya saya merasa perusahaan itu ingin mengeluarkan kita-kita yang sudah kerja lama. Oke, saya sekarang berpikir, saya ingin pindah ke Indonesia kembali. Tetapi keadaan di Indonesia ini saya kurang nyaman. Karena ya, anyway, saya punya 2 hal. Kalau saya pindah ke Indonesia, saya ingin membantu bisnis keluarga. Insya Allah ilmu yang saya dapat selama saya di Eropa, di Belanda ya khususnya, saya bisa insya Allah sumbangkan kepada keluarga.
dan kepada iskling saya. Tetapi sekali lagi saya Bu, duduk poin aja Bu ya. Iya. Oke, okay, anyway, saya pikir saya ingin berusaha di Belanda juga, di Amsterdam. Saya tinggal dari Amsterdam. Untuk berusaha di Amsterdam, insya Allah saya pikir itu lebih baik untuk ekonomi saya. Tetapi untuk agama anak saya itu lebih baik tinggal di Indonesia. Anak saya 8 tahun. Nah, saya mohon nasihat Pak Ustadz, apakah lebih baik saya tinggal di stay di sana atau saya harus kembali ke sini? Di mana kalau di sana ekonomi saya lebih baik, insya Allah saya pikir ya. Dan tetapi untuk pendidikan anak saya ya kurang, tetapi mungkin ya pendidikan anak saya itu lebih baik di sini menurut pemikiran saya. Begitu. Terima kasih dan saya senang sekali alhamdulillah bisa berhadapan dengan Pak Ustadz dan insya Allah ini adalah bukti kita nanti di surga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Nani Ustadz dari Amsterdam. Kalau di Medan amplas merendal masuk dalam. Ini rupanya betul-betul orang Belanda, Ustaz. Silakan, Ustaz. Saudara-saudara saya yang bekerja di negara tidak Islam dari mulai Amerika, Amsterdam sampai Hong Kong, Taiwan, maka hari ini tidak lagi bisa kita bagi dunia ini menjadi dua seperti dulu, ada namanya Darussalam, negeri Islam, ada Darul Harb, negeri perang. Madinah negeri Islam, Makkah negeri perang. Maka semua orang yang ada di Makkah mesti pindah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sekarang tidak lagi bisa begitu. Oleh sebab itu saudara-saudara kami dari Maroko yang bekerja di Belanda, di Jerman, di Prancis, ulama Maroko justru mengirim tempat saya sekolah itu namanya Darul Hadis. Di Darul Hadis itu alumni-alumninya yang orang Maroko dikirim menjadi ustadz di Portugal, Portugis, Spanyol dengan ke Belanda karena banyak imigran yang datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko. Artinya ulama membolehkan orang Maroko tinggal di Eropa. Makanya Eropa itu diprediksi oleh orang Yahudi namanya Bernard Lewis. Bernard Lewis orang Yahudi mengatakan setelah dia teliti Eropa itu nanti akan menjadi Islam. Kenapa analisanya begitu? Jerman diisi oleh imigran dari Turki, karena orang Turki paling banyak di Jerman. Inggris akan diisi imigran dari tiga negara, India, Pakistan, Bangladesh. Terbukti prediksi itu, wali kota Inggris Islam India. Lalu kemudian Prancis diisi oleh imigran dari tiga negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, sampai hari ini. Jadi amat ini untuk menghilangkan kegelisahan saudara-saudari yang bekerja di Eropa, di Amerika, boleh hukumnya bekerja di negeri tidak Islam dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Tetap bisa menjalankan syariat Islam, tidak membuka aurat dan lain-lain sebagainya terkait dengan ajaran Islam. Tapi hukum bekerja. Apa dalilnya? Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi tak apa-apa. Karena sekedar yang dipakai itu jasanya, jasa menimba air. Tak ada terkait dengan akidah. Wala anabidu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Jadi ibu bekerja, jaga syariat Islam, maka ibu mendapat gaji, gajinya halal. Adapun keraguan tentang pendidikan anak, juga zaman sekarang tidak ada halangan lagi karena anak bisa dikirim sekolah tahfiz Quran. Di Kudus ada program tamat SD hafal 30 juz. Tamat SD umur 13 atau masuk ke Ponorogo di dekat Gontor ada pesantren Mukaddasah SMP SMA tamat hafal Quran. Jadi tak ada halangan. Ibu bisa kunjungi dengan ekonomi baik, bisa setahun datang dua kali. Maka sesungguhnya ibu berpisah dengan anak, sekolah dia di pondok pesantren, ibu tetap di Belanda, dua-duanya dapat, ekonomi dapat, dan yang paling penting adalah pendidikan anak. Saya dulu terlintas di pikiran saya, dua orang anak emak saya, dua-duanya laki-laki, sampailah hati emak ini mengirim saya ke Mesir
sampai 12 jam naik pesawat baru sampai. Sekarang saya baru paham, rupanya dialah yang sayang dengan anaknya. Adapun emak kawan saya yang tak dikasihnya dia pergi, bukan begitu cara sayang pada anak. Biarkan dia terbang sejauh mandang, maka sesungguhnya itu mendidik dia untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Anak ibu, kirimkan masuk dia tahfiz. SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz. Kuat akidahnya, paham dia keindonesiaan, ngerti dia sunnah Rasulullah. Nanti dia mau kuliah, silakan dia masuk ke Leiden University, silakan dia mau sekolah ke Leipzig Jerman, silakan dia mau ke McGill Kanada, karena akidahnya sudah kuat sesuai dengan kemauan dia. Saya selalu menyampaikan ceramah saya tak keluar dari tiga: islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan; islahul iktisad, perbaikan ekonomi; islahus siasah, perbaikan politik. Maka perbaikan pendidikan, saya hanya katakan pendidikan agama mesti kuat dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, basic. Setelah itu terserah mau jadi lawyer, mau jadi pengusaha, mau jadi hakim, mau jadi apapun, yang penting akidahnya sudah kuat. Insya Allah ibu dapat dua-duanya, ekonominya dapat, pendidikannya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi bapak ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Somad, kemudian moderator dan para hadirin yang muliakan Allah. Sedikit Ustaz, tolong sebutkan namanya Bapak ya. Afwan Ustaz. Nama saya Bukhari Al-Hafiz. Berkaitan dengan tema peran strategi pengusaha muslim dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Kita tahu hari ini dalam barisan umat Islam namanya ekonomi itu agak carut marut, Ustaz. Sehingga ketika Presiden Perancis pun bilang bahwa Islam itu adalah agama yang krisis, termasuk krisis ekonomi. Walaupun kadang ada semangat atau ghairah yang kita lihat dari umat Islam. Contoh kemarin semangat 212, hadir 212 mat. Cuman tengah jalan mundur. Dalam kesempatan ini kami minta tolong pemaparan dari Ustaz. Apa sebenarnya penyebab mundurnya ekonomi umat yang sudah mulai jalan dan bagaimana solusinya? Yang kedua Ustaz, apa strategi yang ampuh setelah menguatkan iman yang Ustaz sampaikan bagi muslim untuk meningkatkan ekonomi yang tadi sudah disampaikan juga oleh abang saya, Bang Abi Effendi, anak Melayu Sergei, saya anak Melayu Asahan Ustaz dari Tanjung Balai. Mudah-mudahan dari dua hal ini, kenapa saya minta strategi ampuh? Alhamdulillah kami juga punya usaha, usaha belacan di Tanjung Balai. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak, sekaligus pemuat juga yang mau pesan belacan Tanjung Balai bilang aja berkuat. Sekian demikian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada dua orang di tengah laut, kapalnya pecah, menabrak karang, dipukul ombak, dihempas gelombang, maka yang selamat itu adalah yang pandai berenang. Maka ajarkanlah anak-anak kita berenang. Pesan sahabat Nabi, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anakmu as-sibahah berenang, war-rimayah memanah. Sebetulnya itu makna, dipahami makna hakiki dan makna majazi kiasan. Memang betul-betul merenang dan memanah. Tapi yang dimaksud berenang adalah siap di air dan memanah siap di darat. Karena kalau di darat kita memang memanah naik kuda, dan di air kita berenang. Artinya poin yang pertama, bahwa siap memanah, siap merenang itu kalau di bidang ekonomi, ya betul-betul paham ilmu ekonomi. Kalau dia manajemen, memang betul-betul paham tentang manajemen. Supaya apa? Ilmunya ada.
Makanya dalam Islam itu diajarkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, ilmunya. Dan semua itu ada ilmunya, tidak bisa dipelajari tidak bisa tanpa dipelajari. Semua ada ilmunya, ada ilmu agama, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu budaya, ada ilmu sosial. Nah, maka tidak hanya sekedar semangat yang berapi-api tanpa didasari oleh ilmu. Ilmu tidak dibatasi oleh ruang kelas. Kalau kata orang Minangkabau, alam terkembang menjadi guru. Alam terkembang ini menjadi guru. Maka semangat luar biasa tanpa dibarengi pengetahuan yang sejalan berbanding lurus dengan itu, maka semangat itu turun, ilmunya hilang. Maka ilmunya, nah, saya tidak kaitkan hanya dalam kasus 212, termasuk apapun nanti ke depan, maka ilmu. Yang kedua, memang hari ini kalau tampil terlalu awal, nanti dia menjadi prematur, cepat dipukul. Nah, jadi banyak juga usahawan-usahawan, bisnismen, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Ustaz Somad, sekarang kita sudah punya odol, sekarang kita punya sabun, sekarang kita punya sampo. Gimana nih, saya endorse? Jangan dulu Ustaz, ini kita buat, kita gerilya dulu. Karena ini kalau langsung besar, langsung dipukul dari atas. Nah, ada, banyak. Jadi kita lewat pengajian-pengajian dulu, lewat komunitas kita dulu, kita besar karena takut dipukul di atas. Nah ini, jadi berstrategi. Berstrategi itu penting sekarang. Karena kalau tidak nanti menjadi prematur, menjadi hancur, layu sebelum berkembang. Nah jadi pertama ilmunya, yang kedua berstrategi, bukan berarti tak ada, ada. Lalu kemudian yang ketiga adalah kajian-kajian ini, cobalah kajian-kajian yang bermanfaat untuk keumatan. Jangan lagi dikaji yang mubazir, yang khilafiyah-khilafiyah, yang justru. Nah, jadi kajian-kajian, maka saya senang sekali kajian fokus. Kajian ekonomi, kajian politik Islam, kajian supaya apa? Supaya setelah itu ada follow up-nya. Setelah ngaji itu apa yang mesti kita buat? Setelah pengajian itu kita bisa buat apa? Karena kalau tidak dia akan berputar-putar di situ saja, mubazir. Mudah-mudahan ke depan insya Allah lebih baik. Tapi jangan katakan tak ada sama sekali. Insya Allah gerakan ini ada, tumbuh, dan Allah meridhoinya insya Allah. Amin. Wallahu'alam. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahlan Duhri Nasjon. Saya selaku wira swasta, kemudian juga arsitek. Alhamdulillah malam ini dapat bertemu dengan Tuan Guru kami yang sangat kami muliakan, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Suatu keberkahan kami dapat bertemu di acara pada malam hari ini. Ustaz, menarik apa yang disampaikan malam hari ini adalah terkait dengan rencana kebangkitan ekonomi keumatan. Bagaimana peran dari para pengusaha dalam membangun hakat dan martabat umat ini. Cuma mungkin di sini saya menyampaikan sesuatu hal yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Dalam rencana kebangkitan umat ini, kira-kira apa solusinya kita ini agar dapat saling bersatu dan bersinergi? Karena untuk rencana kebangkitan umat ini sebenarnya kita yang perlu sekali dibutuhkan bagi kebangkitan ekonomi Islam ini adalah semacam satu master plan kebangkitan ekonomi umat ini. Bagaimana kira-kira solusinya? Karena tanpa strategi ini, tanpa master plan ini, kita akan saling bekerja atau berjuang itu bahkan tidak tertutup kemungkinan saling melemahkan mungkin. Nah, ini perlu panduan dari tuan-tuan guru kami, mungkin juga para tokoh ini, bagaimana menyatukan roadmap ataupun master plan kebangkitan ekonomi keumatan ini. Kemudian juga kita belum memiliki satu lembaga atau syarikat yang representatif, sebagaimana tadi juga Ustadz ada menyinggung tentang
agama kita ini dibawa oleh para ulama yang berprofesi sebagai pedagang atau menyambi sebagai pedagang. Saya kira Indonesia ini juga merdeka akibat dari berkumpulnya para saudagar-saudagar kita yang tergabung dalam syarikat Islam dulu di awal, sehingga kita melek politik dan kita memahami pentingnya untuk bersatu dari sisi ekonomi. Ini bagaimana kita strateginya untuk membangun kembali jaringan perserikatan kita, sehingga rencana master plan kebangkitan ekonomi keumatan itu tadi dapat bisa diwujudkan hingga ke akar rumput. Sekaligus juga kami Ustaz, kebetulan saya juga memang aktivis yang selalu lahir dan besar di remaja masjid ya, tapi bukan remaja masjid yang dalam lembaga formal, kita memang remaja masjid kampung, dan saya sampai hari ini di usia 44 tahun ini selalu aktif membina remaja masjid. Dan kami melihat potensinya remaja masjid ini bisa dijadikan sebagai motor penggerak kebangkitan keumatan, terkhusus dari sisi ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa strateginya untuk merubah mindset dari anak-anak kita, remaja-remaja kita, menjadi mental-mental wirausaha. Ini saya lihat potensinya sangat besar, dan kami sudah mencoba untuk memulainya dengan gerakan yang namanya Salingkers ya, satuan lingkungan yang bersimpul kepada remaja masjid. Mudah-mudahan jika ada resep atau tuntunan dari Ustaz, mungkin bisa kita adopsi nanti ke depan. Mungkin itu saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara-tentara. Wama al arwah, ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh kita semua ini seperti tentara-tentara. Kalau dia menemukan kesesuaiannya, iktalafa, dia akan menyatu. Wama tanakara, tapi kalau dia merasa tidak cocok, tidak sejalan, maka dia pasti ikhtalafa, dia pasti menjauh. Seperti besi berani, besi berani kalau tepat dia connect, dia menyatu. Tapi kalau dia tidak, dia akan menjauh. Jadi filosofi itu saya rasakan ketika saya berkeliling ini. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan suku yang berbeda, tidak ada kesamaan kami sedikit pun, tapi dalam beberapa hal bisa bersama. Sekolahnya sama, sukunya sama, tapi berbeda, dia akan menjauh. Nah, jadi prinsip ini sunnatullah. Jadi dalam beberapa momen, beberapa hal, saya ketemu dengan si Fulan bin Fulan di Jakarta, di Surabaya saya ketemu, di Makassar saya ketemu. Lama saya dan kita sekolah beda, latar belakang beda, suku beda. Kenapa sih ide? Nabi sudah katakan, ruh kita ini seperti tentara-tentara, kalau sesuai dia akan sejalan, dan kalau tidak sesuai dia akan bersimpang jalan. Tapi tidak serta-merta lalu kita tidak punya strategi, lalu semuanya, udahlah serahkan aja lah, nanti kalau memang sesuai kita sejalan ini. Enggak, kita tidak bisa jalan sendiri masing-masing, mesti ada kerjasama. Maka sesungguhnya apa yang saya lakukan selama ini, setiap daerah ini saya bagi dalam 3 kali. 2021 saya ke Medan 3 kali, Sumatera Utara 3 kali, bulan Januari, bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, jadi saya balik dari mulai Aceh sampai ke timur Indonesia, Wakatobi, Sulawesi. Nah, itu berarti saya tetap datang 3 kali. Kedatangan saya itu mesti menyentuh 3 aspek. Pertama akar rumput, saya ketemu dengan masyarakat di tanah lapang, kalau seperti dulu waktu tidak ada COVID. Yang kedua, saya ketemu dengan tokoh-tokohnya, tokoh ormas, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ketemu dengan pawang-pawangnya. Karena menyatukan buaya ini sulit, yang lebih sulit lagi menyatukan pawang-pawangnya. Yang ketiga adalah ketemu komunitas-komunitas, komunitas Ikatan Dokter Indonesia, komunitas lawyer pengacara-pengacara, komunitas pengusaha-pengusaha. Nah, itu. Jadi 3 itu mesti tersentuh. Akar rumput, alim ulama, cerdik pantai, tokoh masyarakat, dan komunitas-komunitas.
Kita bicara target secara umum saja dulu. Bagaimana jangan ada orang miskin lapar tak makan. Bagaimana ada anak berprestasi jangan sampai tak sekolah. Nah, jadi program-program itu semuanya saya posting secara pribadi di Instagram, tapi kemudian di yayasan khusus ada di cari YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Program bagi beras ke nomor rekening ini. Program santunan anak berprestasi tapi yatim duafa ke nomor rekening ini. Program rehab rumah ke nomor rekening ini. Program wakaf Quran ke nomor rekening ini. Anda bisa kirimkan langsung atau datang waktu pengajian atau dijemput oleh relawan kami. Semua secara tertulis sudah saya share. Bisa tinggal copy paste program-program itu. Nanti ketika kita jalankan, kita bisa bersinergi bersama-sama, automatically, otomatis ketemu. Saya sudah praktekkan di beberapa tempat, otomatis ketemu. Kita akan ketemu kalau channelnya sama. Tapi kalau beda channel, setengah mati tak akan ketemu. Termasuklah pertemuan kita malam ini insya Allah karena di channel yang sama insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, nampaknya waktu juga lah yang memisahkan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz guru kita Haji Abdul Somad LSMA. Kemudian ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kesemuanya ini membawa keilmuan bagi kita semuanya, kemudian membawa keberkahan bagi kita yang hadir pada hari ini. Kalau dulang, dulanglah Tuhan, injak-injak batang jemari. Kalau pulang, pulanglah Ibu dan Tuhan, ingat-ingat gaji kita hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beranjak dari tempat ini untuk mengambil keberkahan acara ini, kita mintakan kepada Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad LCMA untuk memimpin doa. Kepada Tuan Guru kami persilahkan dengan hormat. Sebelum saya berdoa, saya mau kita pulang simpulnya, ikuti aja update di Instagram dan di FB dengan Yayasan Tabung Wakaf. Copy lah program itu, copy, lakukan, ketemu kita insya Allah, ketemu dalam program, ketemu dalam tujuan. Setiap hari Jumat, Sabtu kedua saya di Pekanbaru, saya keliling, tapi Jumat Sabtu saya khususkan, saya mau kasih tahu supaya kita membuat hal yang sama, supaya kita bisa bersama, sama pikiran kita, sama tujuan kita. Jumat Sabtu, Jumat itu saya khutbah. Habis khutbah itu membagi program sosial ke panti, ke fakir miskin, ke du'afa langsung. Lalu kemudian malamnya jam 3 sampai jam 4, jam 2 sampai jam 3 ngaji pengajian, malam lebih khusyuk. Jam 3 sampai jam 4 tahajud witir. Jam 4 sampai jam 5 zikir muhasabah. Jam 5 sholat subuh, kajian subuh sampai waktu isyraq. Habis itu sholat sunat isyraq. Habis itu tanya jawab. Habis itu sarapan. Jadi antum bisa copy paste itu. Program-program itu copy paste. Ada kalanya menangkap ikan, ikan besar, jala besar, jaring besar. Nanti setelah terjaring baru diklasifikasikan. Ini ikan teri, ini ikan bawal, ini ikan tongkol, ini ikan hiu, ini ikan paus. Penanganan ikan ini begini, ini begini. Jamaah ini dibagi tiga. Ada yang satu pasukan inti di tengah, pengurus. Baru ring yang kedua relawan-relawan. Komunitas-komunitas, komunitas emak-emak, komunitas bapak-bapak, komunitas bikers, komunitas anak muda. Komunitas ini dibimbing. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada penanggung jawabnya, ada koordinatornya. Baru kemudian yang ring tiga jamaah secara umum. Jadi dakwah ini tidak hanya lepas-lepas saja lagi. Mesti ada
ada pengikat, ada simpul-simpulnya. Jadi pertemuan kita tidak hanya sekedar pertemuan, tapi ada yang bisa kita ambil, kita bawa program-program sesuai dengan bidang kita masing-masing. Al-Hazihin Niyah Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.